Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya diberikan limpahan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali meneruskan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita keikhlasan niat dalam melakukan amal yang mulia ini, dan mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita orang-orang yang baik dan mulia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, kita junjung tinggi, kita teladani, kita taati, kita percayai, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal yang ditunjukkan oleh dalil tentang kenajisannya. Ya, kita juga sudah singgung sebelumnya bahwa pada asalnya segala sesuatu itu suci. Hukum asal dari segala sesuatu itu suci. Kita tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu itu najis kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang kenajisannya. Makanya yang perlu kita ketahui adalah apa saja yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu najis, karena yang sisanya adalah suci. Dan kita alhamdulillah sudah membahas beberapa hal tersebut, ya. Di antaranya yang pertama kita bahas kemarin tentang kotoran manusia, ya. Baik yang keluar dari jalan depan ataupun yang keluar dari jalan belakang, ya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang kenajisannya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang darah haid. Darah haid disepakati oleh para ulama tentang kenajisannya. Begitu pula kotoran hewan yang haram dimakan, ya. Kotoran hewan yang haram dimakan ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan kotoran khimar yang telah kering untuk digunakan istinja. Beliau mengatakan fa innahu riks. Sesungguhnya kotoran hewan khimar itu atau keledai itu adalah najis, ya. Karena keledai ini hewan yang haram dimakan, maka para ulama mengatakan semua hewan yang haram dimakan kotorannya pun hukumnya sama, yaitu najis. Kita juga sudah membahas tentang air liur anjing. Bahkan air liur anjing ini najisnya najis mughalladhah, najis yang berat. Makanya membasuhnya harus 7 kali. Salah satunya dicampuri dengan tanah atau pasir atau debu. Kemudian yang berikutnya kemarin kita bahas juga tentang daging babi, ya. Disebutkan di dalam ayat di dalam Al-Qur'an, "Aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau daging babi, karena sesungguhnya daging babi itu
najis. Begitu pula kita sudah membahas tentang bangkai, ya. Bangkai juga banyak dalil yang menunjukkan kenajisannya, di antaranya yang kita sebutkan kemarin adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Ya. Kulit bangkai yang disamak maka dia menjadi suci. Ya, kulit bangkai yang disamak maka dia menjadi suci, berarti sebelumnya najis. Kulit bangkai yang disamak maka dia telah suci, berarti sebelum disamak hukumnya najis. Kalau kulitnya najis, ya berarti semuanya juga najis, semua bagian dari bangkai itu najis, ya. Dan dikecualikan kemarin tiga hal. Yang pertama adalah bangkai, atau tiga bangkai, ya. Ya, yang pertama adalah bangkai ikan. Ya, ada dalil yang menunjukkan bahwa bangkai ikan itu dihalalkan. Kalau halal berarti pasti, kalau halal berarti suci. Halal untuk dimakan berarti suci. Kalau halal dimakan berarti suci. Bukan sebaliknya. Tidak semua yang diharamkan itu najis, tapi semua yang dihalalkan untuk dimakan pasti suci. Ya, ini kaidah-kaidah seperti ini harus kita pahami dengan baik, ya. Semua yang halal dimakan itu pasti suci. Tidak semua yang haram dimakan itu najis. Semua yang najis itu haram dimakan. Semua yang najis itu haram dimakan. Tidak semua yang suci itu halal dimakan. Ya. Baik. Dikecualikan dari bangkai adalah bangkai ikan yang pertama, kemudian bangkai belalang, ya. Kemudian yang ketiga yang kemarin kita sebutkan adalah bangkai hewan yang dikatakan oleh para ulama la dama lahu sa'il. Hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Kalau mungkin dibahasakan dengan lebih sederhana, mungkin hewan-hewan kecil, ya. Hewan-hewan kecil. Makanya para ulama ketika mencontohkan masalah ini atau hewan-hewan ini, mereka menyebutkan semut, ya. Mereka juga menyebutkan lebah. Mereka juga menyebutkan lalat. Kemudian mereka juga menyebutkan kupu-kupu, ya. Mungkin kecoa masuk di sini juga, kecoa masuk di sini juga. Hewan-hewan serangga yang kecil, ya, bisa masuk dalam kategori mala damalahu sa'il. Ya, hewan yang tidak punya darah yang mengalir, ya. Ini istilahnya orang di zaman dahulu. Tidak punya darah mengalir ini secara sekilas, ya. Bukan secara keilmuan di zaman ini yang sudah sangat detail, ya. Yang tidak kelihatan darah mengalir pun sebenarnya ada darah yang mengalir di tubuh hewan itu. Tapi ini istilah orang-orang di zaman dahulu yang menghukumi sesuatu secara sekilas saja. Taib. Kalau kita bahasakan dengan lebih sederhana sebagaimana saya sebutkan tadi, ya, hewan serangga yang tergolong kecil. Taib. Kemudian dikecualikan dari najisnya bangkai adalah, ini menurut sebagian ulama, ya, dan ini yang ana lihat dalilnya lebih kuat, tulang, kemudian tanduk, kemudian kukunya, kuku bangkai, kemudian rambut bangkai, kemudian bulu, ya. Bulu bangkai seperti bulu ayam, ya, ini dikecualikan dari najisnya bangkai, ya. Dan ini kemarin sudah saya bahas kenapa dikecualikan dari kenajisan bangkai, karena ini adalah benda-benda yang dianggap kering,
ya, benda-benda yang dianggap kering. Jadi tidak perlu dibersihkan seperti kulit yang harus disamak. Ya, kulit bangkai bisa kita manfaatkan, tapi harus disamak dahulu, dibersihkan dahulu dari kotoran-kotoran yang melekat, ya, berupa gajihnya, berupa daging yang melekat di situ. Ini harus dibersihkan dahulu sampai dia benar-benar bersih, ya, benar-benar murni kulit yang, ya, bisa kering tersebut. Sehingga kulit yang asalnya tadi najis karena di ada beberapa bagian yang bukan kulit yang menempel di situ, sekarang menjadi suci setelah bagian-bagian itu hilang. Dan pada tulang tidak ada bagian-bagian itu, ya. Kalau ada berarti harus dibersihkan juga bagian-bagian itu. Begitu pula di rambut, rambut bangkai, begitu pula di tanduk bangkai, begitu pula di kuku bangkai, ya. Dan di sini disebutkan, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya mengatakan, qala az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mengatakan, fi 'idhamil maitah, yang berkaitan dengan tulangnya bangkai, nahwal fili wa ghairih, seperti tulangnya gajah ataupun yang lain. Imam Az-Zuhri mengatakan tentang hal ini, adraktu nasan minas salafil ulama, aku telah menemui atau mendapati banyak orang dari para ulama salaf, yamtashituna biha, mereka menggunakan tulang-tulang dari gajah ataupun hewan yang semisalnya untuk sisir rambut, ya. La yarawna bihi ba'sa, mereka tidak menganggap itu sesuatu yang buruk, ya. Berarti dibolehkan. Mereka memandang hal tersebut tidak apa-apa sama sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang dahulu banyak yang menggunakan tulang bangkai sebagai sisir mereka. Ya, dan ini menunjukkan bahwa mereka menganggap bahwa tulang bangkai itu tidak najis. Dan ini kata-katanya min salafil ulama, dari para ulama salaf, ya. Taib. Yang berikutnya adalah ma quti'a minal hayawan wa huwa hayy. Termasuk di antara sesuatu yang dijelaskan kenajisannya oleh dalil syariat adalah organ tubuh hewan yang masih hidup ketika dia terpisah dari hewannya. Organ yang terpisah dari hewan sedangkan hewannya masih hidup. Ini dihukumi sebagai bangkai, dan bangkai itu najis. Ya, bangkai itu najis. Ketika organ yang terpisah dari hewan dihukumi sebagai bangkai, maka itu menunjukkan bahwa organ tersebut yang terpisah itu hukumnya najis, ya. Karena hukumnya mengambil hukum bangkai. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa huwa hayyun wa hiya hayyun fa huwa maitatun. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitatun. Organ yang terpisah dari hewan yang masih hidup, ya, maka dia adalah bangkai. Sehingga ini menunjukkan bahwa bagian tersebut menjadi najis, ya. Seperti misalnya ada
ada kambing ya, misalnya ada kambing, kemudian dipotong telinganya. Dalam keadaan dia masih hidup, sebagian telinganya dipotong, ya. Maka potongan telinga itu hukumnya adalah hukum bangkai, sehingga itu menjadi najis. Kalau misalnya ada sapi, ya, ada sapi dia punya ekornya dipotong sebagian, dalam keadaan sapi masih hidup, ya, maka potongan ekor sapi itu dihukumi sebagai bangkai, dan bangkai jelas dihukumi sebagai sesuatu yang najis oleh syariat. Kemudian yang berikutnya adalah lahmu ma la yu'kalu lahmuhu minal hayawan, ya. Jadi daging hewan yang haram dimakan. Daging hewan yang haram dimakan, maka ini najis. Kenapa dikatakan najis? Karena daging ini kalau diambil dalam keadaan hewannya masih hidup, masuk dalam hadis tadi, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyun fahuwa maitatun. Ini termasuk organ yang terpisah dari hewan yang masih hidup, maka dihukumi sebagai bangkai. Kemungkinan yang kedua, daging tersebut diambil setelah hewan tersebut mati. Kalau matinya tanpa disembelih, maka jelas bangkai. Kalau matinya disembelih, maka jadi bangkai juga, karena dia tidak boleh dimakan, ya. Sehingga sembelihan untuk hewan tersebut tidak berguna sama sekali. Disembelih atau tidak disembelih, haram dimakan. Makanya disembelih atau tidak disembelih dihukumi sebagai bangkai, karena sembelihan tersebut tidak bermanfaat bagi hewan tersebut, ya, karena hewannya sudah haram dimakan. Kalau misalnya ada orang, ya, menyembelih singa, ya, singa itu haram dimakan. Kullu dhinabin minas siba fahuwa haram, ya. Hewan buas yang punya taring, maka hukumnya haram dimakan, ya. Taib, kalau misalnya ada orang nyembelih singa, maka bukan berarti dia dagingnya menjadi halal dimakan. Dagingnya tetap haram dimakan. Berarti sembelihannya tidak bermanfaat sama sekali. Kalau sembelihannya tidak bermanfaat sama sekali, maka seakan-akan hewan tersebut belum disembelih. Kalau hewan tersebut belum disembelih, maka hukumnya apa? Hewan yang mati tidak disembelih, hukumnya adalah bangkai. Ya, makanya daging hewan yang haram dimakan itu hukumnya najis, ya. Karena baik diambil ketika hewan tersebut masih hidup atau sudah mati, sama-sama semuanya masuk dalam kategori bangkai. Apa dalilnya? Dalilnya secara logis tadi dalil logis ditambah atau dihubungan dengan dalil nakli atau dalil berupa nas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas. Ya, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan asabna min lahmil humur, yakni yaum Khaybar, kami mendapatkan daging keledai ketika perang Khaybar, di hari perang Khaybar. Fanada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil dengan suara yang tinggi,
innallaha wa rasulahu yanhaakum an luhumil humur. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging-daging keledai. Fa innaha rijsun aw najis. Karena sesungguhnya daging-daging keledai itu najis. Ya. Taib. Ketika daging keledai najis dan kita tahu bahwa keledai itu dagingnya haram dimakan, maka semua hewan yang dagingnya diharamkan mengambil hukumnya daging keledai. Maka semua daging dari hewan yang haram dimakan hukumnya mengambil hukum daging keledai. Itu menjadi najis. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Permasalahan yang berikutnya yang disampaikan oleh mu'alif di sini adalah permasalahan mani. Taib. Apakah mani itu najis ataukah mani itu suci? Ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Ada yang mengatakan mani itu najis. Ada yang mengatakan mani itu suci. Ya. Dan ini yang berbeda pendapat adalah para imam ya, bukan orang-orang biasa. Sehingga khilaf atau perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan pendapat yang mu'tabar. Ya, kita harus saling menghormati ya perbedaan atau pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa mani itu najis. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Begitu pula Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ya. Mereka adalah ulama-ulama besar ya dalam sejarah Islam. Mereka mengatakan bahwa mani itu najis. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita kaum mukminin. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang mani yang mengenai baju. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu mencucinya dari baju atau pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila shalah. Maka setelah itu beliau pergi menuju salat. Taib. Di sini ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku dulu mencucinya. Dan termasuk di antara petunjuk bahwa sesuatu itu najis ketika sesuatu itu dicuci. Ya. Ketika sesuatu itu disuci. Makanya di sini mu'alif mengatakan wal ghuslu la yakunu illa li syai'in najis. Ya. Membasuh tidaklah dilakukan kecuali untuk sesuatu yang najis. Membasuh sesuatu tidaklah dilakukan kecuali untuk sesuatu yang najis. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku dulu mencucinya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pergi menuju salat. Ini menunjukkan bahwa mani itu najis karena ternyata ibunda kita mencucinya. Ya. Ini dalil yang cukup kuat yang disampaikan oleh para imam kita. Tapi pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa mani itu suci.
Pendapat ini dipilih oleh imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan dipilih oleh Imam Ahmad dalam riwayat yang paling sahihnya. Salah satu riwayat yang ini, riwayat ini lebih sahih dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya juga hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau menjelaskan tentang mani, beliau mengatakan, kuntu afrukuhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku membersihkan dengan tangan, ya. Kalau bahasa Jawanya mengerik. Jadi kalau mani itu kering, bisa dibersihkan dengan tangan. Mani itu kering di baju, ya, ada bekasnya. Bekasnya itu bisa dihilangkan dengan tangan. Bisa dihilangkan dengan tangan. Namun tidak semua bekasnya hilang dengan tangan. Ada sisanya. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha hanya menghilangkan bekas-bekas yang bisa dihilangkan oleh tangan beliau. Tidak mencucinya. Di dalam hadis ini tidak disebutkan beliau mencucinya. Ini menunjukkan bahwa mani itu tidak najis. Kalau misalnya kita kompromikan dengan hadis yang tadi yang dipakai dalil oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, maka kita katakan bahwa kadang-kadang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mencucinya. Kadang-kadang beliau tidak mencucinya, tapi cukup dengan menghilangkan bekas yang bisa dihilangkan dengan tangan saja. Kalau kita katakan demikian, berarti mani memang tidak najis. Ya, kalau kita katakan demikian, berarti mani tidak najis. Kenapa? Kalau najis harusnya selalu dicuci. Kalau kadang-kadang tidak dicuci oleh ibunda kita, tapi hanya dihilangkan bekas yang bisa dihilangkan dengan tangan saat kering, maka berarti mani itu tidak najis. Memang sebaiknya dicuci, tapi kalau tidak dicuci pun tidak ada masalah. Sehingga pendapat yang kedua ini lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa mani itu suci lebih kuat, apalagi dikuatkan dengan hukum asal dari segala sesuatu itu suci. Pada asalnya segala sesuatu itu suci, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Dan ketika ada dalil yang dipakai namun kurang begitu kuat, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya suci. Apalagi mani ini cairan yang di dalamnya ada sebab kehidupan kita. Di dalamnya ada cairan, di dalam cairan ini ada sel sperma, ya, makhluk hidup yang dari situlah kita menjadi ada. Kalau dikatakan ini najis, maka sangat tidak pas dengan keadaan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Kami benar-benar telah memuliakan anak Adam. Tidak kurang selaras dengan ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaituni wa turisinin, laqad khalaqnal insana wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling bagus, ya, dalam keadaan yang paling bagus. Ini kalau dikatakan asalnya najis, kurang sesuai dengan ayat ini atau kurang selaras dengan ayat ini, wallahu ta'ala a'lam. Yang mungkin perlu disinggung di sini adalah yang keluar dari
jalan depan ya, itu ada banyak jenis kencing keluar dari jalan depan ya. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Ini empat jenis yang keluar dari jalan depan manusia, jalan pembuangan yang bagian depan ya. Ada kencing, ada mani, ada madhi, ada wadi. Kita sudah membahas tentang kencing, dan kita katakan kencing itu najis. Di antara dalilnya adalah dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk beristinja atau bersuci dari kencing. Maka itu menunjukkan bahwa kencing itu najis. Kemudian cairan yang kedua yaitu mani yang kita barusan bahas ya. Mani ini dikatakan suci. Mani ini dikatakan suci karena tadi ternyata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tidak selalu membasuhnya. Tapi kadang-kadang beliau cukup menghilangkan dengan tangan saat kering. Ya, saat maninya kering. Cairan yang ketiga adalah cairan madhi. Ya, madhi. Madhi ini cairannya bening. Ya, cairan tersebut bening. Dia lekat dan halus. Bening, lekat, dan halus. Ini keluarnya ketika syahwat meningkat ya, dan keluarnya tidak dengan memuncrat ya, tapi keluar bahkan kadang-kadang tidak dirasakan, ternyata keluar. Dan ketika keluar tidak menjadikan manusia lelah, tidak menjadikan seseorang lemas. Ini ciri-ciri dari madhi ya. Jadi cairan tersebut keluarnya saat syahwat sedang naik, di awal-awal naiknya syahwat, bukan pada puncaknya syahwat, tapi masih di awal-awal syahwat itu naik. Ketika syahwat naik belum pada puncaknya ya, maka keluarlah madhi ini. Dan keluarnya tidak ya, karena seringkali tidak dirasakan, tiba-tiba keluar, tidak bisa ditahan. Kemudian ketika setelah keluar tidak menjadikan badan lemas. Kemudian sifatnya tadi ya, dia bening, dia lekat, dan halus ya, tidak kental sekali ya, dia lekat, tidak kental sekali, dan bening. Inilah madhi. Madhi ini hukumnya, ada yang mengatakan para ulama ijma' bahwa madhi itu najis. Di antara yang mengatakan ini adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, begitu pula Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa bahwa madhi itu najis menurut kesepakatan para ulama. Namun yang benar adalah ada perbedaan pendapat dalam hukum madhi ini. Ada perbedaan pendapat dalam hukum madhi. Siapa yang menyelisihinya? Di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam salah satu riwayatnya. Ya, dalam salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwa madhi itu suci. Alasan beliau adalah karena madhi itu keluarnya dari jalan yang sama dengan jalan keluarnya mani. Ya, sumbernya sama, jalan keluarnya sama, maka madhi mengambil hukum mani. Maka madhi mengambil hukum mani. Karena apa? Sumber dan jalan keluarnya madhi dan mani itu sama. Kalau maninya suci, maka madinya harusnya suci. Bagaimana dengan
hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk mencuci zakarnya orang yang keluar madhi dan berwudu, maka ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan bahwa yang pertama yang diperintahkan untuk membasuh di situ, untuk dibasuh di situ adalah zakarnya, bukan madhinya. Sehingga ini tidak menunjukkan bahwa madhinya najis. Dan perintah untuk membasuh zakar di situ bisa jadi untuk mendinginkan zakarnya agar madhinya tidak keluar terus-menerus. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bisa dikatakan bahwa perintah tersebut adalah perintah anjuran, bukan perintah kewajiban. Ya, bukan perintah yang mewajibkan. Walaupun pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Tapi di sini dikatakan perintah tersebut perintah yang berupa anjuran saja karena alasan tadi bahwa mani dan madhi itu sumber dan jalan keluarnya sama, maka harusnya hukumnya sama. Apalagi di zaman ini, ya, bisa dibuktikan di zaman ini bahwa madhi itu bagian dari mani. Bahwa madhi itu bagian dari mani. Jadi sebenarnya madhi dan mani itu sama. Hanya saja mani itu lebih lengkap, ya, lebih lengkap unsurnya. Setiap madhi, ya, setiap mani itu pasti ada unsur madhinya. Tapi tidak setiap madhi ada semua unsur mani, ya, semua unsur yang ada pada mani tidak semuanya ada pada madhi. Sehingga madhi ini bagian dari mani. Kalau kita hukumi maninya suci, maka harusnya kita menghukumi madhinya suci, ya. Maka harusnya kita menghukumi madhinya suci karena madhi itu bagian dari mani. Namun kita harus tahu, ya, bahwa pendapat yang mengatakan bahwa madhi itu najis ini pendapatnya empat imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam riwayat yang mu'tamad dalam mazhab Hambali, ya, ini semuanya mengatakan bahwa madhi itu najis. Yang mengatakan madhi itu suci sebagian kecil, ya, sebagian kecil di antaranya yang saya sebutkan tadi, Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam salah satu riwayat yang lain yang bukan riwayat yang mu'tamad dalam mazhab, ya, tidak dijadikan sebagai mazhab atau pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hambali. Namun riwayat itu sahih dari beliau. Dan sebagian ulama mazhab Hambali memilih riwayat ini, di antaranya Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Taib. Intinya di sini, ya, ada khilaf, ya, dalam masalah najisnya madhi. Dan tidak benar nukilan ijma' atau kesepakatan dalam masalah najisnya madhi. Yang benar bahwa di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Dan asar-asar dari ulama-ulama salaf, ya, banyak yang menunjukkan tidak najisnya madhi, ya. Asar-asar dari para sahabat banyak yang menunjukkan bahwa madhi itu tidak najis. Sehingga saya secara pribadi condong ke pendapat ini, bahwa madhi itu tidak najis karena dia bagian dari mani, ya. Kalau maninya suci, berarti madhinya juga suci. Dan ini dikuatkan oleh asar-asar yang banyak dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini cairan yang ketiga, ya. Jadi tadi ada kencing, air seni, kemudian yang kedua air mani. Air seninya najis, air maninya suci, madhinya suci karena bagian dari
air mani. Kemudian cairan yang keempat adalah wadi, ya. Cairan wadi, ya, dalam bahasa Arabnya wawu dal ya. Wadi ini adalah cairan yang kental, keruh, dan biasanya keluar setelah kencing atau sebelumnya, ya, sebelum air seni keluar atau setelah air seni keluar. Jadi dalam, ya, satu waktu keluar itu diawali dengan wadi dulu baru air kencingnya, atau kadang-kadang air kencing dulu baru wadinya. Di sini disebutkan ma'un abyadun thakhin. Wadi itu air yang kental dan warnanya putih. Yakhruju ba'dal baul. Di sini disebutkan keluarnya setelah kencing. Namun di dalam keterangan ulama-ulama yang lainnya ada yang menyebutkan bahwa bisa jadi wadi itu keluarnya sebelum kencing. Ya. Bisa jadi keluarnya sebelum kencing. Kalau di sini disebutkan keluarnya setelah kencing, mungkin karena melihat kebiasaan. Keadaan yang paling banyak itu keluarnya setelah kencing, tapi bisa jadi keluarnya sebelum kencing. Disebutkan di sini wa huwa najisun ijma'a. Wadi ini najis menurut ijma' para ulama. Wadi ini najis berdasarkan ijma' para ulama, dan ijma' adalah dalil atau hujjah, bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam berpendapat. Dan ini menunjukkan bahwa wadi itu najis. Sehingga dari empat cairan yang keluar dari jalan depan manusia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang dua najis, yang dua suci. Dua yang najis adalah air seni dan wadi. Kemudian dua yang suci adalah air mani dan madhi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Demikian, ya, karena waktu sudah hampir jam 7, ya, dan harus ada sesi tanya jawab. Ana akhiri kajian ini sampai di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa kita sebarkan kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwatal Islam wa azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Amin dari Jonggol. Pak Amin di Jonggol, silakan. Ya, mau nanya apa tentang yang termasuk belalang itu, seperti jangkrik itu termasuk belalang bukan itu, ya? Baik. Dan araron itu. Laron, ya, Pak? Iya. Baik. Syukran jazakallahu khair katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Taib. Dikecualikan dari bangkai yang haram dimakan adalah bangkai belalang, ya. Dan belalang ini banyak jenisnya, ya. Belalang ini banyak jenisnya. Dan wallahu a'lam, ya, jangkrik termasuk dalam jenis belalang, ya. Anda melihat jangkrik dalam jenis belalang, wallahu ta'ala a'lam. Sehingga hukumnya mengambil hukumnya belalang. Adapun laron, ya. Laron ini masuk dalam kategori serangga.
ya, masuk dalam kategori serangga. Dan hasyarat, ya, dalam bahasa Arabnya serangga, hasyarat dalam bahasa Arab yang artinya adalah serangga, ini diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan halal karena hukum asalnya serangga itu halal. Ada yang mengatakan haram, ya, ada yang mengatakan haram. Kenapa demikian? Karena itu menjijikkan bagi orang Arab, ya. Itu termasuk hewan yang menjijikkan bagi orang Arab. Orang Arab tidak mau memakan hewan-hewan yang demikian, hasyarat, ya. Serangga kayak laron tadi, kemudian kupu-kupu, kemudian lebah, kemudian semut, ya, dan hewan-hewan kecil yang lainnya itu tidak dimakan oleh orang Arab, dan mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang menjijikkan, sehingga itu menjadi diharamkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat dengan pendapat ini. Begitu pula jumhurul ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa serangga itu haram. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini ijma' para ulama. Namun nukilan ijma' dalam masalah ini tidak benar, ya. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa itu haram, ya, sehingga kita jauhi, ya. Lebih hati-hati dan lebih baik kita jauhi, karena jumhur ulama mengatakan itu haram. Dan kalau kita bermudah-mudahan dalam masalah ini, nanti ada efek yang kurang baik, ya, dalam masalah makanan, ya, karena makanan itu akan mempengaruhi kejiwaan seseorang, ya. Kalau sesuatu yang menjijikkan dimakan, ya, maka tentu ini akan mempengaruhi kejiwaan seseorang dalam waktu yang lama, ya. Wallahu ta'ala alam, sebaiknya kita hindari. Dan ana sendiri, ya, ketika melihat ada laron dimasak gitu, ya, saya melihat itu sesuatu yang menjijikkan, ya, tidak kuat untuk memakannya. Ya, begitu pula dengan orang-orang yang masih ala fitratihi, ya, di atas fitrah yang lurus, ya, kan tidak akan mau memakan misalnya ada semut dikumpulkan kemudian dimakan, atau lebah dikumpulkan kemudian dimakan, ya, atau misalnya kupu-kupu dikumpulkan kemudian dimakan. Ini sesuatu yang tidak wajar bagi orang yang masih di atas fitrahnya yang lurus, ya, sehingga itu sesuatu yang memang seharusnya ditinggalkan oleh seorang muslim, ya, apalagi jumhur ulama atau mayoritas ulama mengharamkannya. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak Amin yang berada di Jonggol. Dan pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, bagaimana dengan hewan-hewan yang hidup di dua alam, di air dan di darat? Apakah halal ataukah haram? Contohnya buaya, katak, kura-kura, penyu, ular, keong, kepiting, dan lain sebagainya. Apakah hal ini halal dimakan ataukah tidak, Ustaz? Dan bagaimana hukum najis atau tidaknya? Syukran. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang hewan-hewan yang disebutkan tadi, ada satu kesamaan bahwa hewan-hewan tersebut suci, ya, pada ketika dia masih hidup hewan-hewan tersebut suci. Adapun tentang katak, maka ada dalil yang menjelaskan bahwa katak itu tidak boleh dibunuh, ya. Ada dalil yang menunjukkan bahwa katak itu tidak boleh dibunuh, sehingga
kata ini haram untuk dimakan. Kata ini haram untuk dimakan, bukan karena dia hidup di dua alam atau satu alam, tapi karena ada dalil yang menunjukkan bahwa kata itu haram dibunuh. Dan para ulama punya kaidah yang bermanfaat bagi kita, sangat bermanfaat bagi kita. Semua hewan yang haram dibunuh atau tidak boleh dibunuh, itu hukumnya haram dimakan. Semua hewan yang haram dibunuh itu haram dimakan. Kenapa demikian? Karena syariat Islam melarang membunuhnya. Dan hewan itu untuk jadi halal harus disembelih, harus dibunuh. Berarti sembelihannya gak sah. Kalau gak sah berarti gak ada gunanya. Kalau gak ada gunanya berarti hewannya jadi bangkai. Semua hewan yang dilarang untuk dibunuh berarti haram untuk dimakan. Karena menyembelih itu pembunuhan. Kalau pembunuhannya dilarang, berarti kalau membunuh tidak berguna untuk menghalalkan hewannya. Ya, karena pembunuhannya diharamkan, pembunuhannya dilarang. Maka hewan yang dibunuh tersebut menjadi bangkai. Dan bangkai haram untuk dimakan. Kaidah yang kedua yang juga bermanfaat dalam masalah ini adalah semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Semua hewan yang haram yang diperintahkan untuk dibunuh maka juga haram. Kenapa demikian? Karena perintah untuk membunuh itu berarti perintah untuk membuang. Perintah untuk membuang, ya, seperti Islam memerintahkan kita untuk membunuh ular. Berarti itu menunjukkan bahwa Islam memerintahkan kita untuk tidak memanfaatkan ular sama sekali. Sehingga ular menjadi haram. Begitu pula Islam memerintahkan kita untuk membunuh tikus. Berarti Islam memerintahkan kita untuk membuang tikus, tidak memanfaatkannya. Berarti tikus itu haram. Ya, ini kaidah yang sangat bermanfaat bagi kita. Kalau kita mendapatkan dalam sebuah hadis, ya, perintah untuk membunuh hewan, berarti hewan tersebut haram dimakan. Begitu pula sebaliknya. Ketika ada hadis yang menunjukkan pengharaman membunuh suatu hewan, ya, maka hewan tersebut haram dimakan. Kaidah ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Um, ya. Taib. Kata haram dimakan. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa membunuh kata itu tidak boleh. Ada larangan membunuh kata. Adapun buaya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Adapun buaya ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak, ya. Ada yang mengatakan halal. Yang mengatakan halal, mereka berpendapat atau mereka beralasan karena buaya itu hewan air dan semua hewan air itu halal. Ya, semua hewan air itu halal. Walaupun dia buas atau karnivor. Seperti misalnya apa? Hiu, hiu karnivor. Tapi halal dimakan karena apa? Karena dia hewan air. Ya. Begitu pula ikan-ikan, ada ikan-ikan lain yang karnivor selain hiu. Tetap saja boleh dimakan karena hewan air. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh. Dihalalkan kepada kalian hewan buruan air. Al-bahr di situ mencakup lautan dan sungai, pokoknya hewan air. Wa ta'amuh dan bangkainya. Bangkai hewan air itu halal, ya. Dan ini ya tentang masalah buaya ini.
yang mengatakan halal karena itu hewan air dan hukum asalnya. Hukum asal semua hewan itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang mengatakan itu haram itu hewan buas. Ya, karena buaya itu hewan buas dan dia memangsa dengan taringnya, dan mereka tidak memasukkannya kepada hewan air karena mereka mengatakan di sini ada sebab yang mengharamkan, ada sebab yang menghalalkan. Kalau bertemu, maka yang didahulukan adalah sebab yang mengharamkannya atau alasan yang mengharamkannya, sehingga mereka mengatakan itu haram. Ya, Allah Ta'ala alam di sini pendapat, ya, ada khilaf dalam pendapat ini, dan ana secara pribadi menguatkan pendapat yang menghalalkan, walaupun sebaiknya dihindari, walaupun sebaiknya dijauhi, ya, karena banyaknya ulama yang mengharamkannya. Wallahu Ta'ala a'lam. Tapi secara kaidah itu hewan air dan pada asalnya hewan itu halal dimakan, maka ini menguatkan pendapat yang menghalalkannya, namun sebaiknya dijauhi karena para ulama ya banyak yang mengharamkannya. Wallahu Ta'ala a'lam. Adapun kepiting, ya, kemudian tadi yang ditanyakan apa, keong, ya, ana melihat ini hewan air, ya, ana melihat ini hewan air sehingga halal dimakan. Wallahu Ta'ala a'lam. Ya, demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya, karena waktu yang membatasi kita harus akhiri kajian ini sampai di sini. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.